pada pertandingan kompetisi Liga 1 malam hari ini yang mempertemukan PSB Biak dan Persebaya Surabaya. Sementara ini, hingga menit ke-24, Persebaya sudah unggul 1-0 lewat gol dari Flavio Silva pada menit ke-16. Data statistik menyajikan, Persebaya mendominasi jalannya pertandingan dengan 52% ball possession dan berhasil mencetak 1 gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persebaya Surabaya akan memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Sedangkan PSB Biak akan tertahan di posisi ke-12 dengan raihan 6 poin. Mampukah tim bajul ijo mempertahankan keunggulan ini? Patut kita nantikan ya guys.